Tami. Sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys. Biar sobat-sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo sobat Amis. Balik lagi sama gua Rahmat dan saya Marcel. Hari ini kita di kota Semarang. Kita di kota Semarang, gak di kota Jakarta guys. Kita kemarin barengan sama tim The Aquatic Freak ke Semarang. Jadi satu tujuan Semarang, tapi beda pekerjaan nih teman-teman. Betul, kita ngirim ikan dia. Kita ngurusin kiriman ikan, dia ada project bikin paludarium di Semarang. Oke. Jadi dari kemarin kita misah. Mereka ngurusin paludariumnya, kita ngurusin ikannya. Betul. Hari ini kita mau pulang. Mau pulang nih, hari terakhir kita di Semarang guys. Jemput dia nih hari ini. Nah, kalian kita review, hancurin paludariumnya. Oh, kita hancurin aja ya? Iya, biar bikin ulang. Biar bikin ulang, biar pulang. Betul. Nah, sambil kita lihat, kita kasih lihat teman-teman paludariumnya kayak gimana jadinya. Oke. Keren kan kita kerja barengan satu tujuan, tapi di Semarangnya beda-beda. Betul. Kerjaan. Habis itu kita pulang bareng lagi. Oke. Ya, niatnya sih kemarin kita pengen mecahin kacanya Jemteng, tapi udah dipecahin duluan guys. Ya, jadi sekarang kita ngacak-ngacak paludariumnya. Kita ngacak-ngacak paludariumnya. Betul. Jadi bikin ulang. Iya. Biar dia nggak pulang, kita yang pulang. Oke guys, ikutin kita terus, tapi jangan lupa ingat 10.000 lagi kita 10.000 subscriber. 10.000 subscriber kita bakal giveaway Black Diamond untuk kalian semua. Enggak tanggung-tanggung. Enggak tanggung-tanggung guys. Oke. Ikutin kita terus. Oke, kita sekarang lagi menuju ke tempatnya. Nah, kita jemput dia. Jemput. Kita tanya mau pulang apa enggak. Mau pulang apa enggak? Mau nginap di sini. Oke. Ya. Oke, let's go. Oke, Google. Nah, open the door. Open the door. Nah, kalian bisa lihat sendiri tuh. Ini rumah canggih, guys, tuh. Buka sendiri, ya kan? Nah. Nanti kita di toko pasang. Pasang begini ya? Buka sendiri. Buka pintu. Buka ini amat. Bukain. Kita udah sampai, guys, tempatnya. Nah, udah nyampe nih kan di rumahnya. Kayaknya rumah gua. Alah, rumah orang. Rumah orang lah, kita kan di Semarang. Sekarang kita mau jemput Ko Jeffrey sama timnya. Karena kerjaan kita udah beres hari ini. Kita mau pulang, besok masih banyak kerjaan yang numpuk yang lainnya di Jakarta. Nah, kita mau tanya Ko Jeffrey mau barengan apa enggak. Kalian kita ngintip hasil kerjaan dia. Kita hancurin kalau bisa. Iya, hancurin aja ya. Oke, biar dia gak jadi pulang. Iya. Oke. Yuk, masuk teman-teman. Nah, lu ini pintu apa? Masuk. Ini ruang tamu. Ini ruang tamu, tuh, ruang tamu. Ini kita masuk. Masuk. Ini dia. Indojin yang ini dia, Indojin. Din, udah kelar belum? Gua kira, dikira gua mos. Tentang yang gua mos. Lagi-lagi. Ah, nggak bener. Mau pulang gak? Iya, mau lah. Udah kelar belum? Udah dong. Hancurin lagi ya. Jangan. Biar lu nggak usah pulang. Emang lu kira gua jemplok? Abis? Lu doang nih, yang paling lama, gua udah beres kerjaan gua. Udah beres gua, udah beres. Masa ga pulang? Kasian nanti Antoni ga ada rumah. Jadi ini hasil kerjaan 3 hari nih? Hah? Hasil kerjaan 3 hari nih? 2 hari. Oh, 2 hari? Kan sekarang cuma ini doang gua. Ngecek. Hari ketiga. Hari ketiga, ngecek. Kan ngecek. Udah kelar nih? Setelah. Jadi hari ketiga ngecek. Nih, kering ga nih? Apa basah semuanya? Udah oke semua. Mantap. Kalau gua cabut-cabutin? Jangan. Hah? Disemprot. Mau? Biar lu gak pulang. Jangan. Jadi ini konsepnya apa nih?
Ini konsepnya Paludarium ala Dapotik Freak. Oh. Jadi dengan ala-ala Dapotik Freak. Sekilas mirip sama punya Bayimo. Punyanya Bayimo. Soalnya ini katanya benar-benar proyeknya karena melihat punya Bayimo. Betul banget. Oke. Oke. Jadi nanti siap enggak bikinin ginian di tempat gua? Ya itu mah tinggal proposal aja. Iya. Jadi ini berapa macam mos yang ada di sini? Mos? Nih ya, kalau buat teman-teman di Emperius, nih, ini nama ini mos darat ya. Orang bilang ini star mos. Orang bilang ini star mos. Dan juga ini kayak Christmas mos. Nah, ini perbedaannya mos yang mana? Mos yang kayak gini-gini nih. Nanti dia kayak pohon Natal ya kalau jadi. Nih Christmas nih. Christmas ini. Ini mat. Oh ini Christmas, oh ya. Ini Christmas. Nah, bedanya apa kalau yang mos star mos itu di area yang kering dan lembab. Oke. Sedangkan area yang terkena aliran air itu di dataran Christmas. Kayak gitu beda. Jadi kalau star mos lembab-lembab aja. Ini tanaman apa nih? Sukulen kalau nggak salah namanya. Sukulen. Ini gampang banget tuh beranak. Ini kayak gini-gini dipotek nih. Bonsai ya. Nih, ini dipotek nih. Bulan besok hidup dia. Jadi individu baru dia ada akar. Kayak gitu caranya. Cara memperbanyak ya. Jadi ini pemakaiannya tadi filter 1 2 ehem. Filter 1 ehem. Ini apa? Oh, flow media. Asap apa namanya? Mismaker. Pakai berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enam apa? 6 meter. 6 itu apa? 6. 6 buah. Genep. Enam. Enam meter. 3 pompa. Jadi sebetulnya ya kembali lagi ya, kalau kita ikannya nanti kecil-kecil tanpa menggunakan yang tadi itu saya kanister plastik 1400 XL udah cukup. Udah bisa karena kembali lagi, ini kan kita kayak ngebuat sebuah apa ekosistem ya, ekosistem di mana nanti bakteri juga bekerja di sini. Oke. Karena nggak langsung akan tumbuh amonia, jadi nitrit, jadi nitrat semua. Nitratnya diserap oleh tanaman, sehingga kualitas air pun terjaga seperti itu. Cuman biar lebih mantap kita tambahin filter lagi. Mantap. Gue sih sukanya nih kayaknya kalau ikan glass skeptis lucu yang transparan ya. Iya. Keren kayaknya ya. Di Indo jarang. Udah jarang sih. Di luar sih banyak. Cuma keren itu kayaknya. Padahal ikan nggak mahal. Ikan nggak mahal, murah. Iya, bening-bening cuma kelihatan urat sama nayahnya doang. Udah itu kan dia suka ngegrombol juga kan. Suka ngegrombol. Keren kayaknya. Ya kalau nggak itu, paling ini sih isi ini kardinal kemungkinan kita. Ini tanaman pucai apa nih? Ini pucai apa? Bukan pucai. Oh, bukan pucai. Ini ande lumut, lumut Ambon. Oh. Nih. Oke, jadi sekarang kita sudah ini lampu. Iya, lampu. Lampunya nih mantap nih. Ini lampunya? Lampunya total 400 watt. 400 watt. Waduh. 400 watt. 400 watt merek apa ini? Mereknya Indojin. Indojin Light. Lamp. Indojin Lamp. Belum rilis. Iya, bentar. Nanti mungkin barang sama Peter Forest rilis. Oke. Oh, kalau gitu kita udah boleh pulang ya? Duluan ini. Duluan, udah kelar belum? Nggak mau kuliner dulu kita makan. Aduh, ini udah tiga. Gue kemana kuliner duluan? Apa dulu sibuk kerja? Iya, dari sini kita makan dulu lah. Makan dulu, khas Semarang lah. Oke, teman-teman, ini hasil mahakarya dari Dapotik Freak. Oke. Oke. Konsepnya seperti punya bayi, ya kan? Cuma ditambah dengan pengembangan lagi yang lebih bagus, sehingga hasilnya luar biasa. Park view. Ya, bisa dilihat. Park view sebenarnya cuma karena di sana ada tembok. Bukan tembok apa? Pembatas ruangan. Sebenarnya bisa dilihat. Nih, park view. Jadi buat teman-teman yang mau bikin di kantor kayak begini nih, bisa. Gua bisa. Sebetulnya ini nih, kalau kita panjangin lagi isi pari. Ini batu segini. Ini tambah lagi 70 cm. Isi pari.
terbaik. Yeah. Mantap bro. Mantap kayaknya. Nah, project kita. Lebaran lagi ya. Iya. Isikan ini unik kayaknya. Kan nggak masalah dia nggak kebelakang nggak ganggu kan? Nggak siap. Betul. Oke. Oke teman-teman. Sekian saya cuma tujuannya jemput. Bos gue. Sambil kita lihat-lihat ininya nih. Iya. Rumah karyanya. Yang pengen. Saya mau bongkar biar dia nggak pulang. Iya. Pengen. Karena kita pengen pecahin jemtengnya dipecahin duluan. Makanya kita pengen ngerjain ini. Jangan pak. Waktunya sih ada sisa. Oke teman-teman, terima kasih telah nyimak. Semoga Palu Dayem ini menginspirasi teman-teman. Buat teman-teman yang mau belajar sendiri silakan bisa dilihat. Buat teman-teman yang mau nyontek di sini semua kelihatan apanya ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Atau kalau ada teman-teman yang mau minta kita bikinin pun bisa. Bisa. Bisa ya. Siapkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Karena kita menuju ke 10.000. Mantap. 10.000 bagi-bagi. Black Diamond. Woi, mari ikutan dong. Eh, gue ikutan nanti. Iya. Tahun banyak. Yoi. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini dan saya Marcel. Saya Rahmat. Saya Aldino. Indo Jim. Bung Aldino. Dari TAF. Nah, sampai jumpa di next video dan salam. Amin.